Ade sebagai pemilik perusahaan ikan bawal, ikan nila, ikan emas gitu, Pak. Saya tuh emang lahir udah di ikan kali ya. Emang turun temurun, Pak. Turun temurun. Jadi dulu tuh kakek saya di ikan. Terus lari lagi ke bapak saya. Terus dari bapak saya ya ke saya. Ama hanya meneruskan, Pak. Meneruskan. Terus ya saya juga senang di ikan. Dulu masih ikannya dari ikan hias, Pak. Nah, saya pindah nih ke ikan tawar, ikan pembesaran, bawa nila, ikan emas, lele, patin juga saya nanam. Gitu. Udah 15 tahunan saya main di ikan, 15 tahun tuh. Masih ada. Awal mah cuma dua saya awal, naik. Saya sekarang udah 33 kolam yang saya rawat, yang saya ini kelola. Jadi saya tuh kan nggak punya modal ya, Pak ya. Jadi saya tuh apa ya, dari telur lah, Pak, dari larva. Abang saya kan main di larva bawal. Jadi saya untuk membesarin, ya penetasannya, saya pembesarannya itu bertahap, Pak, nggak langsung gede gitu ya. Jadi dari larva, dari ukuran larva ke nguku. Dari kenguku ke ngejempol bertahap aja, Pak, sampai pembesaran sekarang, Pak. Ikan hias nggak kayak ikan konsumsi ya. Kalau ikan hias kan cuman hiasan. Kalau ikan konsumsi kan kilo 10, kecilnya sekilo 15 tuh pindah ke kolam derah. Di sini hanya pembibitan doang di sini, mah. Beda, Pak. Kalau ikan emas nggak beda jauh, cuman dari pengambilan, dari perawatan tuh beda. Kalau ikan-ikan kecil dia butuh pH yang agak anget, Pak, kalau ikan kecil. Tapi kalau udah gede dia butuh pH yang gede, yang bagus lah, airnya yang deras gitu.
jadi nggak sama aja. Mungkin kalau ikan kecil mah semua ikan juga perlu pH yang hangat, belum gitu kecuali yang udah gede. Yang enggak, bertahap pak gitu. Jadi kalau dari kecil mah mungkin kalau pakai airnya 30 cm udah gede, naik lagi gitu aja pak. Semakin udah gede ya hidrasin air mah, digedein lah gitu gurame. Banyak penyakitnya pak, gurame mah. Apalagi kalau di Bogor musim hujan kan, itu waduh nggak bisa deh, nggak bisa dingin dia butuh pH hangat. Lele yang agak rumit. Bukannya ini pak, udah kemarin tuh yang udah saya nanam ikan gurame tuh 22.000 di kol, yang 22.000 itu saya bikin berapa kolam ya? 9 kolam. Ya dari kecil mah bagus pak ya. Udah 1,3 kilo gitu, 2 kena lah penyakit di situ. Udah. Ya harusnya udah siap konsumsi, siap jual. Sempat kejual tuh, enggak ini semua. Itu teh saya teh apa ya, inian ya 6 tonan lah, 6 ton 7 ton cuman keambil cuma 3 ton.